konsep Nabi itu gak usah banyak ditawar dulu, lakukan aja dulu, nanti Anda akan tahu pelajarannya. Kita ini sok pinter, dianalisa dulu, wah gak masuk akal, ada biasa. Kelamaan mah. Kita ini beriman kalau ada penelitian. Jadi sebenarnya kitab suci kita penelitian, bukan Quran. Kalau ada penelitian baru percaya, baru mau saya laksanakan kan ada penelitiannya nih Pak. Ini penting untuk menguatkan iman, tapi kalau beriman gara-gara ini, Anda kitab sucinya apa sebenarnya? Umpamanya untuk kita mau minum sambil duduk, perlu penelitian dulu baru saya minum sambil duduk. Untuk saya minum disuruh tangan kanan, makan tangan kanan, baru saya makan tangan kanan ketika ada penelitiannya. Gak perlu Pak, orang beriman tuh nanti ajarkan, lakukan gitu. Sami'na wa ata'na, baru penelitian nyusul. Silahkan diteliti apa hikmahnya itu, semakin menguatkan kecintaan kita pada syariat ini. Nah seperti Rasulullah SAW ini ketika dicontohkan tentang masalah penggembalaan kambing ya. Silahkan dipelajari Pak. Dan ulama sudah sampaikan panjang lebar tentang bab itu, tentang masalah kambing, kenapa kambing, apa hubungannya dan segala macam, itu ada bab sendiri.